Di sebelah kiri dan kanan sudah tampak terlihat ada pembongkaran ya. Nah ini juga nih, kebanyakannya hanya halaman depan ya, tetapi ada juga nih sebagian nih bangunannya kena ya. Nah contohnya ini nih, ini bangunannya kena ya depannya, dan tampak di sebelah kanannya seperti itu ya. Ada sebagian yang kena juga nih, sudah dibongkar ya tamannya dan sudah mau diratakan nih jalannya. Dan juga di seberang ada taman ya. Nah taman itu segera diratakan sepertinya, sudah tampak seperti ini ya. Nah kita lihat dulu. Nah di atasnya sudah dipasang pagar ya sebagian, di atas jalur rel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hartono Arianto. Saat ini saya berada di kawasan Jalan Raja Wali ini ya, tepatnya di pertigaan Jalan Raja Wali, Jalan Elang ya. Nah Jalan Elang itu persis di arah kanan sebelah saya ya. Tampak di depan saya itu adalah kawasan Jalan Elang yang merupakan terminal bayangan Pul Trans Metro Pasundan ya, yang jurusan Cicahum ataupun ke arah timur sana. Nah tampak seperti ini suasana Jalan Raja Wali di kawasan pertigaan Raja Wali Elang ini. Oke, pada video kali ini saya akan menginformasikan update terkini ya tentang proyek pembangunan flyover Nurtanio ya, dan juga nanti saya akan melihat juga untuk progres pembangunan flyover Ciroyom juga ya, sekalian karena flyover Nurtanio dan flyover Ciroyom tidak terlalu jauh ya. Jadi nanti setelah melihat kawasan proyek flyover Nurtanio langsung ke flyover Ciroyom ya. Dan hari ini adalah hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 jam 11.05 ya. Nanti saya akan ke arah depan untuk mengarah ke arah Jalan Garuda ya. Nanti depan ada lampu merah Jalan Raja Wali, Jalan Garuda, saya akan belok kiri untuk melihat progres pembangunan flyover Nurtanio yang sedang dikerjakan ya. Oke, seperti apa suasananya atau progres pembangunan flyover Nurtanio dan flyover Ciroyom? Yuk kita tonton videonya sampai selesai, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua bisa menonton video-video terbaru dari saya. Oke, saya mulai saja videonya ya. Tampak Jalan Raja Wali ini cukup padat ya kendaraannya, ramai lancar karena ini adalah hari Sabtu ya, weekend ya. Kemungkinan kota Bandung itu akan lebih macet ya, atau lalu lintasnya akan padat. Dan kalau tidak salah informasi Presiden Jokowi untuk hari ini ada kunjungan ke Bandung ya. Tanya akan apa ya, meresmikan terminal lebih panjang dan nanti akan ke arah Stadion Jalak Harupat Soreang ya. Dan ini sudah jam 11, nggak tahu nih jadwalnya jam berapa ya. Oke, di depan ini adalah lampu merah Jalan Raja Wali, Jalan Garuda ya. Kalau ke kanan itu Jalan Garuda mengarah ke Jalan Sudirman, ke Soekarno-Hatta, atau balik lagi ke arah Cimahi. Nah, ini saya belok kiri Jalan Garuda untuk mengarah ke arah perlintasan Garuda ataupun Jalan Abdul Rahman Saleh ya. Setelah Jalan Garuda ini nanti akan melewati Jalan Abdul Rahman Saleh, dan dari situ nanti saya akan mengarah ke arah Jalan Ciroyom ya, untuk melihat flyover Ciroyom yang kemungkinan akan segera selesai ya. Ya kita lihat saja seperti apa, dan semoga saya bisa mengupdate tiap minggu ya, terutama akan saya update di hari Sabtu. Oke, lalu lintas di sini tidak terlalu macet ya, biasanya panjang, ini belum panjang macetnya ya. Oke, kita lihat kemarin terakhir update di sini sudah terjadi
pembongkaran-pembongkaran depan rumah ataupun rumah warga yang terkena dampak dari pembangunan flyover Nurtanio ini. Kita lihat sekarang, nah ini pohon-pohon nih banyak yang sudah ditebang ya. Nah ini nih mulai, ini pom bensin. Nah di sebelah kiri dan kanan sudah tampak terlihat ada pembongkaran ya. Nah ini juga nih kebanyakannya hanya halaman depan ya, tetapi ada juga nih sebagian nih bangunannya kena ya. Nah contohnya ini nih, ini bangunannya kena ya depannya, dan tampak di sebelah kanannya seperti itu ya. Nah ini juga lumayan ada yang kena rumahnya nih. Nah seperti ini. Nah tampak pohon-pohon sudah ditebang. Nah ini yang di arah sini ya, sebelah selatan sini sengnya sudah tidak ada ya. Kemarin-kemarin di pertengahan ini ditutup seng, mungkin mengakibatkan kemacetannya. Jadi sekarang sebelah-sebelah yang sebelah sananya ya, setelah pelintas kereta nih, di sini sudah tidak ada seng ya, di tengah-tengah. Mungkin pengerjaannya sebelah sana dulu ya. Nah ini ke kiri jalan Maleber ya, tembus ke arah jalan Cibereum. Nah tampak seperti ini suasana pelintasan kereta api jalan Garuda. Nah ini ya, di sini sudah dikerjakan ya, mungkin ini akan membangun tiangnya ya, di sini ya menghubungi tiang dulu. Dan kita lihat di sini juga taman nih, taman akses atau akses keluar dari Bandara Husein ini ada sebagian yang kena juga nih, sudah dibongkar ya tamannya dan sudah mau diratakan nih jalannya. Dan juga di seberang ada taman ya. Nah taman itu segera diratakan sepertinya, sudah akan diratakan. Nah tampak seperti ini ya. Nah di sana taman-taman itu sepertinya mau dibongkar juga. Nah tampak seperti ini ya, ini lalu lintas lancar ya, lancar jaya. Oke, dan saya akan berputar arah ya. Nah ini lancar ya, di sini tidak ada kemacetan. Saya akan berputar arah kembali dan nanti untuk mengarah ke arah jalan Ciroyom untuk melihat suasana flyover Ciroyom ya sudah seperti apa. Nah ini ada alat berat ya. Nah batas kecepatan maksimal 20 km per jam ya. Nah seperti ini ya update atau progres pembangunan flyover Nurtanio nih. Di sini jadi pindah ke arah sini ya, ini yang sepertinya pembuatan tiang untuk flyovernya ya, di arah sebelah sini dulu dan di sana belum ya. Kalau minggu kemarin di sana itu ada ya sepertinya, jadi menghindari kemacetan mungkin jadi sebelah-sebelah dulu ya. Oke, ini suasana lancar ya di sini, dan tidak jauh dari sini adalah stasiun kereta api Handir ya. Nah tampak seperti ini, suasana lancar ya di hari Sabtu ini. Saya akan belok kiri ke arah jalan Ciroyom nih. Nah, di Cahum Ciroyom mobil ada di sini ya, karena arahnya ke arah sini. Nah ini kita lihat, setelah melihat, nah ini juga stasiun kereta api Andir ya, lagi dibagusin juga ya. Dan sekarang setiap stasiun kereta api lagi dibangun peron-peron ya. Oke, tampak seperti ini ya suasana jalan Ciroyom nih. Nah ini nggak tahu nih ya, untuk bangunan di kiri ini nantinya bakal kena pelebaran atau tidak nih, karena yang dari ujung sana dekat pembangunan flyover Ciroyom itu sebelah kiri ini dijadikan sepertinya untuk jalan ya, dilebarin jalannya ya. Nggak tahu nih akan seperti apa, kita lihat saja perkembangannya nanti ke depan. Setelah selesai flyover Ciroyom itu akan seperti apa.
Oke, seperti ini ya suasana Jalan Ciroyom. Nah, di sini di sepanjang kiri ya, di belakangnya itu adalah jalur rel kereta api ya, banyak bangunan-bangunan, toko-toko ataupun tempat berjualan. Ada bengkel juga, tempat makan juga. Oke, sebentar lagi ya, sudah mau sampai nih. Nah, ini ya di ujung sini ini. Oh, ini tidak ya, hanya sampai sini nih sepertinya. Nah, ada kereta nih di ini. Nah, ini jalur baru nanti ya, mungkin nggak tahu akan seperti apa nantinya, kita lihat saja. Nah, ini sudah di beton ya, untuk nanti mengarah ke arah flyover Ciroyom sana, dan tampak dari kejauhan flyover Ciroyom sudah di aspal ya di atasnya. Nah, ini ada kereta api lagi diam nih, langsir sepertinya menunggu lewat kereta jarak jauh sepertinya nih. Ini kereta api komuter lain Bandung Raya mungkin ya. Nah, oke, kita lihat nih. Nah, tampak seperti ini ya. Ini sudah di beton. Nah, nanti di sebelah kiri flyover, jadi bisa jalan lurus ke sana ya. Nah, tampak seperti ini suasananya, dan si flyovernya sudah di aspal ya, sudah bagus ya. Dan di bawah, di atas relnya juga sudah dipasang pagar sepertinya ya, pagar pengaman ya. Nah, ini juga akan ada. Oh, ini berarti kalau arah dari sana tidak bisa muter di sini ya, karena ini di beton juga. Nah, tampak seperti ini. Oke, saya akan melihat ke arah sebelah timur sana ya. Nah, ke arah sana itu ke arah Terminal Ciroyom ya, nanti di depan belok kiri. Nah, ini di sini nih kawasannya tampak kumuh sekali ya, di samping sebelah selatan flyover ini nih. Sini ada tempat sampah, pembuangan sampah sementara ya. Nih, becek sekali ya. Anaknya seperti ini nih. Gak tahu nih kedepannya akan seperti apa ya ini ya, harusnya dibenahi ya. Biar tidak terlihat kumuh nih. Ini sangat kumuh sekali. Dan ini jarang dilintasi ya, karena orang-orang males ya ke arah sini. Walaupun melintasi ke arah sini nih, tetapi sama becek ya. Nah, ini adalah kawasan Pasar Ciroyom, di dalamnya dari arah sana satu arah ya, ke arah sini nanti akan melewati perlintasan kereta api Ciroyom. Nah, tampak pasar ya, di sini banyak walaupun pedagang. Nah, kalau lurus itu ke arah Jalan Raja Wali Timur ya, ataupun ke arah Pasar Andir. Nah, ini saya akan belok kiri untuk melewati perlintasan yang infonya nantinya akan ditutup ya, jadi akan dibikin JPO. Jadi nanti mobil akan ke atas, dan ini di kiri ya, tembusannya sepertinya ke sini yang tembusan dari arah sebelah bawah flyover. Tampak seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, di atasnya sudah dipasang pagar ya sebagian, di atas jalur rel ya, pagar pengaman ya sepertinya. Nanti mungkin ke arah sananya akan dipasang juga atau tidak seperti apa, kita lihat saja. Nah, tampak seperti ini ya suasana perlintasan kereta api Ciroyom. Nah, kereta api sudah berangkat sepertinya. Oke, tampak seperti ini update atau progres flyover Ciroyom ini ya. Thank you.
Nah, ini suasana di kolongnya ya, ini sebelah apa? Sebelah utara berarti. Tampak lagi pemasangan saluran-saluran air, pembuangan air. Nah, sana juga terlihat ada jalur juga ya, jalannya di sebelah kiri flyover ini. Jadi mungkin nanti ada dua jalur nih, bisa ke sini, bisa ke arah sana ya. Nah, ini adalah ujung dari flyover Ciroyom. Nah, tampak sebelah kiri ini banyak para pedagang pedagir motor ya, atau alat-alat untuk motor ya. Nah, dari bekas sampai baru sepertinya. Nah, tampak seperti ini ya, kita lihat. Nah, sudah di aspal ya, tampak seperti ini. Nah, dan ini adalah pemotongan hewan ya, kalau tidak salah di seberangnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini di sini lagi diratakan ya si tanahnya nih, sebelah ujungnya lagi dibenahi ya, lagi diratakan mungkin. Nah, banyak kabel-kabel yang harus dibenahi ya, karena akan mengganggu saluran kelistrikan. Oke, saya akan melihat dulu dari arah sini, dan itu pasar Jatayu ya, sebelah kiri sana. Oke, kita lihat seperti apa dari sini, seperti ini ya. Tampak tertutup seng ya, dari sini kelihatannya. Oke, kita akan melihat dulu dari sebelah sini ya. Nah, tampak seperti ini ya suasananya. Nah, oke. Nah, tampak seperti ini ya. Terlihat dari ini sebelah utara berarti ya. Nah, ini di sini lagi ada pengerukan untuk meratakan tanahnya ya. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya untuk hari ini tentang progres pembangunan flyover Nur Tanio dan juga flyover Ciroyo. Dan flyover Nur Tanio tadi proyeknya masih dalam tahap pembangunan tiang sepertinya, dan pembenahan taman-taman ya. Dan ini flyover Ciroyom sudah mungkin akan tidak lama lagi akan segera selesai. Ini adalah Jalan Arjuna ya. Tampak di kiri kanan banyak para pedagang mobil motor, baik bekas atau baru sepertinya ya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini.